Temenin gue cari velg yuk buat mobil. Cari velg, lu nyari velg buat mobil apa? Wah, mau. Mau nemenin doang, bukan mau bro. Lihat dulu. Bro, tapi biasanya kalau fitting kan bisa dipasang depan apa, belakang apa kan? Bisa dong. Nah. Cakep ya, mana dia? Udah berubah nih. Oh. Oh, sama Boris kan mobilnya sama. Sama. Belinya peleknya 4 aja. 2-2. Gokil. Masing-masing nyobain 4 jenis pelek yang beda. Biar cari yang paling cocok aja. Kita lagi mau coba ring 20 lah. Kalau 21 memang bannya yang susah. Gokil. Kalau lu sampai nulis banner di depan, ring sekian harganya sekian, ring sekian harganya sekian, berarti semua jenis velg yang ringnya sama harganya sama? Ada yang berbeda. Bedanya dari apa? Lebar velgnya juga menentukan harga. Oh, ya, oke. Okay. Kita kasih benar-benar yang low price banget. Oh. Kan ini kita pakai ban ini udah masuknya udah kelas middle nih. Kalau kelasnya biasanya kalau yang harga promo itu kita kasih bannya itu yang eco. Oke. Jadi teman-teman apa yang memang daily use-nya buat pergi mana pakai mobil segala macam. Mereka nggak usah takut, bannya okay. Kita kasih ban yang lebih awet kayak gitu. Oke. Pokoknya sesuaiin aja sama budgetnya ya. Benar banget. Itu jadi ancer-ancer budget buat kalau misalkan, oh gue mau 18, kiranya budgetnya kiranya sekitar berapa yes. Gitu. Oke. Oke, siap. Berangkat. Mantap. Oke. Yang lebih banyak pilihan dulu. Nah, jadi kalau di kita itu kayak gini nih, itu bisa didapetin oleh semua orang. Bukan hanya karena misalnya, wah gara-gara Mas datang terus kita kasih pelayanan kayak gini. Okay, enggak, okay. Ini pelayanannya sama ke semua. Sama ya. Semuanya sama. Kayaknya feeling gue ini yang ganteng deh ini. Feeling gue ini ganti muka deh ini. Ganti. Iya, akan. Sabar dong, Pak. Belum juga dipakai. Kayaknya ya. Nanti ada yang pasti bikin wah, beda. Coba lihat lagi. Kenapa? Langsung pede kan yang ini yang ganti muka. Hitam lagi sepatunya. Sayangnya ini mobil family. Kalau gue pakai sendiri sih udah modif sana modif sini. Yang ini jadi yang bisa ganti muka. Kayak nanti lihat ya. Itu dia kalo makanya. Kayaknya belum dipasang loh. Iya. Udah berapa lama ini, Bro? Di sini, bengkelnya. Ini tuh udah 3 tahun ya. Udah 3 tahun. Coba ganti sendiri. Iya lah. Baru gue mau ngomong, dulu kayaknya pernah gue ngerasain gak segampang gitu. Tapi pelajaran pertama buat laki-laki yang mau belajar nyetir mobil, belajar dulu ganti bannya. Bang, gak ada yang kayak di formula yang nging gitu. Ide cakep.
Ini deh. Kok jadi galak? Oh dia memang standarnya juga 19 ya? 18 ya? Standarnya 18. Standar 18. Ya. Itu 18 ya? Itu 20. Anjir 20 loh. Hmm. Ini bannya masih bisa kita naikin lagi sih. Ini sayang gue lagi pakai masker. Padahal di balik masker ini gue cengar-cengir sendiri. Ah, udah lama nih nggak utak-atik mobil. Salah satu kebiasaan gue itu biasanya dulu ya, kalau beli mobil keluar showroom saat nyampe rumah besok kan langsung ke toko velg. Pantang standar. Yoi. Anti standar club. Karena memang berubah sih mobil tuh tampilan kalau ganti velg ya. Betul. Paling nggak jadi pembeda juga buat mobil kita sama mobil orang gitu. Bener. Harusnya ring 22. Enggak ada nih. Ini cakep ya, manis ya. Lihat. Udah berubah nih. Oh. Oranger kali. Oranger. Gimana, Mas? Gokil. Emang langsung dia berubah, Mas. Jangan, Mas, jangan gokil. Oh, agak beda tapi hampir sama ya. Itu lebih nekuk gitu ya. Enggak, ini memang velgnya pasangannya begini. Jadi yang depan sama belakang itu lebarnya beda. Kampret. Oh iya, ini lebarnya beda. Oh, tapi velg yang sama. Velg yang sama. Oh iya, lebar ya, lebar harus beda. Lebar belakang berapa? Yang belakang 9,5. Yang depan 8,5. Cakep. Gua suka memang pelek-pelek yang lebar. Gimana yang lebar? Emang yang lebar memang lebih... Udah. Iya kan? Pengalaman, ini peleknya pengalaman. Jejak gitu, jejak. Gimana, Mas? Masih mau pilih yang lain gak? Enggak, ini paling bagus ini. Menurut gua. Udah. Ambilannya apa emang? Itu yang bintang ya? Iya. Tapi lihat yang ini. Kelihatan kurus ntar kalau itu. Iya. Kalau yang ini dia rata velgnya. Oh enggak, aku suka yang belang. Tadi rata yang lebar, ya? Sekarang yang belang. Iya, ini belang kan 8,5-9,5. Oh, iya. Benar. Cakep. Dia warna polisnya lebih dark ya? Polisnya lebih nyala. Ganteng sih. Senyumnya penuh arti. Ganteng sih. Kalau kemarin lu black-black kan? On black. Kalau ini kebantuin ini nih. Iya. Jadi sewarna. Sama lu list ininya kan ini. Silver, jadi masuk. Ini ban berapa? 2? 275-35. Velg baru, harusnya yang naik di sini baru dong. Ya. Yeah. Gua pikir yang di situ. Kasian Matthew. Cakep ya? Cakep dong. Ini kalau bannya emang udah jodohnya ini. Oh, yeah. Acelera sama HSR tuh udah enggak bisa dipisahin, Mas. Ini, ini udah paling keren. Modelnya sih gue lebih suka ini. Oh jelas. Iya, yeah, iya. Yeah. Ya? Yeah? Iya, yeah, betul, betul. Kalau ini bapak-bapak, kalau ini bapak-bapak gaul. Nah. Kan ini bapak-bapak, ini papa-papa. Papa-papa. Hai. Papa gading, papa gading. Jadi ini aja ya? Iya, yeah, ini aja. Tuh. Oh. Iya, ini aja. Emang kalau wali kota Andara begitu tuh. Udah ini aja, nggak nanya dulu harganya berapa. Nggak ada menyangkut, kan gampang bayarnya. Oh iya, iya, iya. Yang penting suka dulu. Iya benar, benar, benar. Suka baru
Suka, cakep. Gitu. Pasang lu dah empat-empatnya. Makanya yang lagi nabung-nabung. Nah, biar di jangan kelamaan nabungnya, langsung ke sini, pilih yang sesuai, pembayaran bisa diatur. Benar. Lebih baik nyesel beli daripada nyesel enggak beli. Tapi ada yang lebih baik lagi. Apa tuh? Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Iya. Kalau saya lebih baik izin dulu. Ibu negara, uang kasnya ada di Anda. Ya udah. Ya, siap, boleh. Siap. Biar disemir, biar kinclong dulu baru kelihatan. Oke. Okay. Yes, selesai sudah. Udah dipasang empat-empatnya mobil gua sama mobil Dika. Mobil gua belum. Kalau yang punya. Lu tiap hari ganti, boleh. Jadi ini balik standar gua. Sekarang teman-teman udah bisa lihat perubahannya. Ya kan, langsung berubah tampilan cukup signifikan, mobilnya Dika juga. So thank you banget. Sama-sama. Bayaran, ntar kirim bilnya ke Koi Entertainment. Bagus! Bagus! Seneng ya? Seneng. Lagi dong. Ya kan? Jadi temen Gading Syuting bilang ke bini lo, lo gak keluar duit. Iya, itu dia. Eh, pakai izin istri tapi dong. Tapi dipotong dari semprot. Eh bro, gimana? Ini daerah mana? Lu kasih tahu nih anak-anak kalau misalkan, wah, velg itu cakep nih buat mobil gua gitu. Ya. Itu namanya Banjai Rims, ini dari Jakarta Timur. Dia dekat BKT, lokasinya. BKT itu depan tuh. Iya. Itu BKT kan? BKT benar. Oke, tinggal googling aja Banjai Rims. Tapi gimana? Puas enggak? Puas dong. Puas. Karena kepuasan itu nomor satu. Yoi. Pelanggan harus. Kita diservis seperti sultan, mobil datang langsung. Yang mana? Wah. Mantap. Semua seperti itu. Siap. Semua, ya. Boleh teman-teman silakan mampir sini kalau mau lihat-lihat. Boleh. Mau ganti sepatu mobilnya, boleh. Bukan hanya di sini loh, kita ada 80 toko loh. Pak, 90, sorry. Bro. Iya. Di seluruh Indonesia itu tersebar. 90. Iya. Wedan. Jadi dan yang di luar kota pun juga bisa ganti, enggak mesti datang ke Jakarta. Oh gitu. Gitu. Ini salah satu store kita. Salah satu store, silakan dicek aja. Nah, orang-orang kalau mau cari infonya itu di mana aja? Bisa di Instagram atau di bisa apa? Di Instagram sama di YouTube kita. Instagram atau YouTube ya. Instagramnya apa? Instagramnya HSR_Wheel. Oke. HSR_Wheel. YouTube-nya? YouTube-nya HSR_Wheel. HSR_Wheel. Nah, lu cek aja di situ deh. Kali aja browsing-browsing dulu sebelum mampir ke bengkel kan. Bener. Wah, kayaknya ini cakep nih. Gitu. Oh ya, hari ini. Tadi ada buat Fortuner ya? Ada. Bagus, bisa ya? Bisa. Bisa. Tapi cicilnya 24 kali. Iya. 36 juga gak apa-apa. 36. Kalau enggak, Uus. Bulan 3 sampai bulan 6. 3 bulan. Uus sama Boris kan mobilnya sama. Sama. Belinya velgnya 4 aja. 22. Bagus. Enggak pernah terpikirkan. Nih, thank you sekali lagi. Thank you banget. Sukses ya. Thank you banget. Ini mobil velg mod ya? Velg dimasukin mod ya? Ini mod ya? Velg. Oke. Kuat. Sekali lagi thank you, sukses. Mari Kak, thank you udah nemenin ya. Thank you loh. Kamu udah ajak saya jadi jajan hari ini. Tapi happy. Benar. Laki-laki dan otomotif itu tidak bisa dipisahkan. Betul. Benar. Laki-laki otomotif dan duit. Dan duit baru. Nah, sama kayak cewek ngeliat tas sama ngeliat sepatu. Nah. Okay. So, thank you banget yang udah pada nonton Market Shop. Kita ketemu lagi di Market Shop selanjutnya ya. Thank you. Guys, jangan lupa subscribe. Like, comment, share. Gua kapan kebagian ngomongnya? Ya lu bagian yang mencetnya. Kui, subscribe. Gitu dong gua kebagian ngomong.